Thank you.
mempermainkan catur ini dengan dengan master dan dengan benar-benar pemain catur di Keraton Solo di Sasono Inggil. Ini kita sedang siapkan dan ini produk seni yang sangat murah. Ini satunya 119.000 saya jual. Satuannya 119.000. Jadi ini enggak sampai 4 juta. Dan ini dikerjakan tangan dan ini tapi tiruannya nanti mungkin bisa di 500.000. Kita mau cetak. Tapi kan special edition orang senang yang asli kan. Dan setiap pembeli yang asli ini kita kenalkan tentang karakternya. Jadi mungkin ada. Ada nanti ada bukunya ada ini tapi secara ini kita jelaskan kepada lisan juga. Ya secara lisan setengah jam. Andi. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya di Watu Lumbung itu menunya gitu. Ini udah mulai. Ini 14 hari. Cepet. Di kampung. Iya, ya, tapi karena sudah ini kan. Sudah ada semua nggih. Sudah. Karakternya sudah ada semua. Dan ini detail sekali. Ini detail sekali ya, sampai kepada kumisnya. Ini tangan kepada kumisnya kepada ininya. Kelatnya ya, apa secara aksesoris wayang itu detail. Ini kalau madunya itu dari apa tuh? Nah, Om Boy. Mas DJ. Oh, Mas DJ yang produksi. Enggak, bukan. Saya mau minta diambil. Oh. Mbak Elo. Sebentar, Pak. Tidur, ha. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sum sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Elo, terima kasih bersama pacar, bekas pacar. Ini karena Anda datang ke sini, saya menyediakan madu kelanceng untuk mengganti stamina yang mungkin 100 hari ini kemana-mana. Tapi mengkonsumsi madu tidak boleh berlebihan. Justru kalau berlebihan itu tetap juga akan terbuang. Yang diperlukan sebetulnya kurang lebih 8 sampai 9 cc satu ujung sendok. Dan dikonsumsinya itu sebelum menjelang tidur. Nah, kenapa? Sebenarnya gini, saya jelaskan. Trigona atau madu kelanceng ini makhluk yang diciptakan Tuhan yang mungkin kita tidak pernah berpikir. Di ujung-ujung bunga, di ketiak-ketiak daun, itu ada polen, ada propolis, ada resin dari pohon nangka, dari pohon mahoni. Itu dikumpulkan setitik demi setitik, karena dia bawa melalui dua kakinya. Jadi kalau dia ke situ, dia ambil di kaki, dia bawa ke koloninya, dan itu sebetulnya dipersembahkan untuk ratunya. Jadi kita diperlihatkan sebetulnya Tuhan mempresentasikan kita sesuatu yang kita tidak pernah lihat bermanfaat, ternyata manfaatnya luar biasa. Dia mengumpulkannya satu bulan itu hanya bisa sekitar 200 sampai 4 ml. Ini sebulan ini dikumpulin. Setiap hari oleh kurang lebih 3.000 atau 4.000 kelanceng. Dan kelanceng ini tidak menyengat seperti tawon. Mungkin ini yang luar biasa, kita menanam pohon-pohon ini diambil ininya di antara ininya polennya. Dia tahu persis dan tidak salah. Dan rumahnya sangat artistik. Bagaimana dia menyimpan madu dengan gelembung-gelembung. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan di sini untuk tamu trekking dari pos ke pos untuk melihat jenis-jenis trigona yang berbeda. Ada beroi, ada itama, ada yang lain. Dan tamu boleh ngambil madu asli dari rumahnya dia ambil. Itu kemewahan yang sangat luar biasa menurut saya.
Nah ini monggo.